Okay, welcome back to Jokarko Channel. Okay, hari ni okay, macam biasalah. Okay, Joker bawakan Taufik yang bekas daripada bekas penjara Jawi. Macam biasa, welcome back to my channel. And then jangan lupa subscribe, like and share video-video Joker macam biasa. Okay, hari ni Joker bawakan Taufik. Taufik berusia 20-an lah. Okay, saat kita intro dah. Sebelum tu, Taufik bekas penjara Jawi dalam tahanan 1 tahun hukum dekat penjara Jawi lah. So, kalau hampa nak tahu penjara yang paling kotak bagi Joker dekat utara, penjara Jawi. Dengan dia punya, orang cakap apa, persekitaran dengan dapur dia, kesihatan dan macam-macam. So, Sat, kita tunggu abang kita, kita intro dia. Okay, Vic. Vic, boleh intro dulu ni umur Vic, nama. Nama saya Joe Hafiz, orang panggil sama sembarang Taufik. Umur saya 28 tahun. Saya duduk di Pulau Pinang. Okay. Saya dari sejak itu saya kena tangkap disebab di rumah sewa. Di atas sebab dasar-dasar yang tertentu yang kami buat benda yang apa pusher lah satu. Masuk game apa, Bik? Masuk game A2 saja yang terjadi. Okey. A2. Habis tu hukum. Hukum. Okey. Tunggu pecah section. Pecah section. Tunggu section pecah baru kami saya melakulah. Sahabat saya tu baliklah. Oh, tu Bik mengaku lah. Kena berapa orang? Kena dua orang. So Bik mengaku, member balik lah. Jalan seorang. Rehman kat mana tu? Rehman tu masa tu COVID. Rehman kat Penang tu selama 6 bulan. Main kat mana? Dobigat? Dobigat. Penjawa Penang. Okay, Rehman. Okay. Dua bulan sebab tak boleh nak pergi mahkamah pasal start lockdown. Yeah. Lepas tu hukum dekat penjawa Jawi. Penjawa Jawi. Hukum berapa lama? Setahun. Okay. Bagi okay, Jepik, macam mana persekitaran Dobi punya Rehman Penang dengan Jawi, mana lagi kesan? Lagi kotak lah. Bagi saya Jawi lah. Jawi dah. Jawi dia tak ada kebersihan lah. Okey, Jepik boleh cerita tak? Daripada segi kesihatan dan persekitaran yang kita nak topik hari ni tentang orang cakap apa, kebersihan. Daripada segi macam mana kan, ada jamban ke, ada ayak ke, berak tong ke, makan apa. Okay, Bik, boleh cerita sikit Bik. Macam Penang, kita semua berak dalam tong. Tapi dia, kita masih still bersih dalam dorm lah. Masih bersih lagi lah. Kat Jawi lah? Kat Penang. Ada kat Penang, okay. Kat Penang dia berak dalam tong. Cuma kat Jawi ni kita berak semua ada ayak. Okay, kat Jawi tu dia punya, kadang-kadang ayak tak ada pun kita nak tunggu orang memang tak ayak. Tapi bukan tong lah. Bukan tong. Jawi bukan tong. Bukan tong. Oh, okey. Kalau Penang tong kan, kalau Jawi dia tak tong. Cuma payah yang ada tu, kita nak mandi pun susah, berebut dengan orang. Setitik-setitik ke ayak kan, kira macam mana? Ya, macam turun sekejap, tak ada ayak. Dia mati. Oh, betul-betul. Macam lebih kurang SP pun macam tu lah dulu. Lepas ada ayak, macam tak ada. Lebih kurang tak ada. Makannya lah, segi makan? Segi makan ni, masa COVID tu, makan dia tu susah lah. Barang-barang, dia punya nasi tu kuah pun tak ada kan. Kita nak makan dalam plastik. Makan dalam plastik? Makan dalam plastik. Dia hantar main pun nasi dalam plastik? Dalam plastik. Oh, sebab apa COVID. Pandemik COVID lah. So, lauk tu dia campur sekali tapi kuah pun tak ada. Okey. Tapi apa menu yang dekat penjara Jawi ni sama dengan Penang tak? Minumnya sama dengan Penang. Ikan rebus ada juga? Ikan rebus itu tetap ada. Okey, ni favourite. Yang ni favourite abang kena tahu. Okey, Pi, boleh cerita kat dia orang ni. Dia orang nak tahu macam sedap tu standard. Dia nak tahu yang ikan rebus tu. Ikan apa rebus? Ikan apa yang dia orang rebus bagi kita makan? Adakah ikan tu elok untuk dimakan? Ataupun ada yang orang cakap ada ulat lah. Okey, Pi, boleh cerita sikit. Okey, ikan rebus itu selalunya kalau penyakit panggil ikan jeket. Ikan jeket tu selalunya orang buat goreng lah. Orang buat goreng kat luar pun buat goreng kan. Tapi kat penjara Jawi ni mereka buat ikan tu jadi ikan rebus. So yang kita nak makan tu, yang ikan rebus tu bayangkan lah. Yang kadang-kadang tengok lemur ni orang main angkat dengan kita dengan cekup pakai tangan. Balik gigi kita makan. So kita nak kopek tu, ya Allah, amat susah lah kadang-kadang orang. Setengah orang cakap ikan tu kita pegang isi dia hancur seribu. Ikan tu gebu orang main. Ikan tu gebu. Pasal apa gebu?
Pasal ikan tu dia beli kotak dari luar negara, import. Frozen. Ikan frozen. Okey, agak-agak pi kan. Agak-agak main pandai-pandai ya. Berapa lama ikan tu duduk ada dekat situ? Saya duduk rasa dalam 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan tau. Sebab apa? Sampai dekat kami pun, kami tak ada nak kopek, ada kopek pun sikit. Dia hancur kan. Dia pegang, orang cakap sampai pegang, hancur 1000. Ha, betul, hancur banyak-banyak hancur. Habis tu, orang yang pihak yang gatal tangan pula kan. Yang dia bawa kuda buta lah. Tapi, mereka still bagi makan kot. Bila kita nak pilih rawatan, susah. Yang skabis ke kuda buta tu, orang cakap kalau makan ikan jeket ni, dia lagi meribok. Ya, dia meribok keliling. Kan, ikan tu bukan pantang tak boleh makan kalau skabis? Tapi kalau ikutkan memang pantang tapi orang lapar sangat kan. Orang terpaksa makan. Ada yang tengah makan tu ada ulat ke? Ada. Ada jumpa, saya jumpa sayok. Sayok tu sampai kat saya makan. Sayok apa? Sayok gobeh. Sayok gobeh, okay. Saya tak ni sayok ke apa ni bentuk warna hijau. Ulat yang warna hijau tu dah bulu. Lemak. Banyak ke sekok dua? Sekok dua. Kalau dalam ikan pernah jumpa? Ikan tu saya tak pernah jumpa, cuma cacing tu ada lah. Cacing? Ha. Cacing apa tu? Cacing warna kecil lah. Cacing ikan lah. Cacing ikan? Tapi tak pernah ada pengalaman jumpa ikan ada ulat. So kalau member? Dengan member lah. Member ada tak pernah jumpa ulat? Ulat sampah ke ulat apa? Ulat sampah. Ulat sampah. Mereka simpan tu dekat-dekat dengan sampah juga. Tau sampah? Haa. Yang ni terbongkar juga macam-macam juga. Dari segi kesihatan Jawi kalau juga dengar memang juga kata tak apa, aku tak masuk nak apa. Aku rela duduk dalam store kunci tidur berdiri je apa. So memang ulat sampah lah. Ulat sampah sebab apa dia jiran kota. Ada yang pernah makan tapi ulat tu ada dalam mulut. Tak pernah pergi juga, tak pernah dapat. Yang dia dapat pegang cubit nak makan. Lepas tu yang dia orang buang yang tu yaling makan. Ya, yang lain mah ada makan, aku buat. Masih makan. Selera macam mana? Kan kita kalau jumpa, okey, kita kat luar ni makan nasi, tiba-tiba jumpa ulat. Tak boleh, kita tak makan terus semua. Betul, kita tak makan terus. Tu kat dalam makan juga? Terpaksa makan. Kalau tak makan ni orang kata apa, selalunya dalam tu orang kata lapak. Lapak teruk. Dalam tu memang segi makan memang tak cukup lah. Memang segi makan tak cukup lah. Kadang-kadang nasi pun potong. Pasal apa? Tak tahu. Dulu penuh. Dalam tray kan, sekarang ni pasti potong. So orang tak pukul dalam dom dah. Sekarang ni canteen packing kat kita. Nasi pun sikit je lah. Dengar cerita pejawi punya nasi ya, segenggam tak ambil nasi. Betul, tak segenggam. Dah makan pun dalam 6-7 mulut lah. Betul je lah, nak besar tak cukup makan yang tu. Tak rasa tersiksa dengan kelaparan. Tersiksa sangat dalam tu. Yang jumpa? Yang jumpa pun tak boleh masa tu. Jumpa tak boleh. So tak ada bantuan makanan daripada segi keluarga masing-masing tak pun boleh. Tak boleh. So kena makan apa yang ada. Makan apa yang ada. So kalau orang ni makan tak cukup lapar sangat, dia orang makan apa? Orang tengok biskut kawan-kawan dia simpan, kaimbat kawan dia punya. Allah apa tengok kehidupan sengsara ya, seksa abis. Seksa, saya duduk di sini macam-macam. Dia seksa kalau kena ragging ke ration ke lain. Bak makan ni setengah orang, kalau dia seksa memang teramat seksa lah. Sebab benda tu makan tu untuk kita, untuk badan kita, stamina kita. And then benda bila tak cukup dari segi makan, kita orang cakap kebulok lah senang cakap. Betul. Ya, lepas tu macam mana? Tahanan tak buat rusuhan ke sebab makan ke? Sebab dulu, waktu dulu orang ada set-set bateri semua tu berani buat rusuhan kan. Tapi zaman sekarang ni saya tengok yang set-set sekarang ni dia pun tak berani dapat rusuhan. Macam Pete sekarang. Pete 28 lah. Orang cakap penjawa yang dewasa lah. Ada juga macam penjara budak-budak macam ni yang bergaduh. Ada, saya pernah masuk. Tak apa, dia orang relax, chill, tak mau gaduh-gaduh kan macam mana? Dulu saya masuk, Paya Terubung pernah masuk juga. Okay. Lepas tu Paya Terubung pun pasal untuk bawa umur macam 17 ke bawah. Lepas tu kami sana kerap bergaduh lah. Kalau ke segi dekat Jawi? Jawi ni kerap bergaduh juga. Kerap juga? Ada juga? Orang tua-tua dengan orang tua-tua? Ada. Orang tua-tua dengan orang muda. Sebab kes? Sebab kes makan. Kes makan? Pasal kes makan sebab apa? Berebut. Aku ambil ni, hanum satu, nombor dua, nombor tiga. Okey, paham. Berebut. Banyak selalunya bergaduh kes? Kes makan ke? Kes makan. Kes jambu ada bergaduh tak? Kes jambu tu ada jugalah tapi tak banyak. Penjara dia lain sikit tau sebab dia dewasa ni, pemikiran dia orang lain. Tak macam budak-budak yang tersekat macam anjing kelaparan. Kira nak bergaduh Tengok diri tak kena. Kebanyakan bergaduh disebabkan makanan dekat penjara. Sedih tak? Kesian tak? Tu hampa nak pergi hadap pergi lah. Hampa tengok kalau siapa ada mak bapak ke, ada bapak, abang ke, kesian lah kehidupan dia orang kat sana. Dengan bantuan daripada family nak beli makanan pun tak boleh. Waktu tu tak boleh jumpa. Berapa bebannya pandemik COVID ni hampa tengok. Seksa orang tau. Sebab kalau
Makanan ni untuk kita memang agak memang terlampau penting. Senang cakap kalau tak nak makan kita mati. Betul. Ya, tanpa makan puasa pun tak boleh. Ya, so memang satu benda yang penting. So sampai nak bergaduh tu apa fikiran tu bukan benda yang kecil lah. Ya, sepatutnya pihak atas kena ambil lebih action lah tentang benda ni ya. Segi makanan orang ya. Okey, tapi okok ada tak? Okok tu banyak ke kurang ke macam mana? Okok tu banyak lah. Banyak oh sana banyak ah. Banyak sebab apa? Ada orang yang dari jawa apa dari hukum, okay. Api hukum masuk ke Jawa Jawi ada juga. Oh, okok yang banyak Okey. So tak ada masalah tentang okok. Okok tak ada. Sekarang memang topik yang sekarang ni Api asal masalah tentang makan jelah. Makanan. Yang dia orang bergaduh pula macam mana Api? Boleh cerita? Macam dekat handy ke ni guys TV kan payah tumbuh bijikan. Dia orang ada step dia orang kan, dia orang bergaduh, dia orang ada step dia orang. Ya, apalah tu tank tu tank macam sana macam mana tu? Macam Jawa Jawi dia sparring, dia pakai glove boxing oh. Okey. Okey, sparring berdiri. Macam payah terobong sparring duduk. Oh, dekat benya. Macam tu ah. Dahsyat. Okey. Syat. Okey, kalau hangpa nak tahu cerita Pik ni, kita tengok ke next part. Kalau hangpa nak tahu, ya, cerita ni macam mana orang dekat benya sparring, ya, dari segi duduk. Yang dia cakap duduk sparring macam mana, ke macam mana? Hangpa tengok next part. Okey, kalau hangpa jangan lupa kalau hangpa nak tengok, hangpa boleh komen kat bawah. Part tu. Okey, apa jangan lupa subscribe, like and share. Okey, ciao. Assalamualaikum.